Oke guys, di episode kali ini akhirnya ayah kandung Junior berhasil menemukan kediaman keluarga Buana. Dan di hadapan semua anggota keluarga Buana, ayah Junior meminta agar bayinya segera dikembalikan kepada dirinya. Sontak hal ini membuat semua orang terkejut, apalagi Nana. Ia merasa sangat terkejut sekali mendengar hal ini, bahwa bayi yang selama ini ia rawat bukanlah bayi kandungnya. Dan ia tidak menyangka kalau Dewa telah membohonginya selama ini. Bagaimanakah reaksi Nana setelah mengetahui semua ini?